Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Selamat yang mengundang saya untuk memberikan pandangan mengenai kejadian beberapa hari lalu yang sungguh-sungguh sangat mengejutkan dan mengagetkan semua orang. Saya juga mengucapkan terima kasih juga ada Ustaz Ismail yang betul-betul beliau ini ahlinya, pakarnya untuk sebagai pengamat sejarah Islam, pengamat juga sejarah perkembangan Islam. Mudah-mudahan nanti beliau bisa memberikan pandangan yang lebih luas, lebih jauh terhadap kejadian beberapa hari lalu yang tadi saya sampaikan bahwa ini betul-betul mengagetkan. Di tengah-tengah kita sedang melaksanakan Ramadan, ada kejadian seperti ini. Jadi yang pertama, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa siang hari ini kita masih bisa bertemu walaupun dalam Zoom seperti ini. Kemudian kedua, kita panjatkan pujian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya sebetulnya sekarang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Malang. Mudah-mudahan saja di perjalanan ini jaringan internet tidak terganggu. Amin, amin. Apa yang saya sampaikan ini bisa didengar dengan jelas dan mudah-mudahan juga bisa dimengerti oleh para pendengar atau para pemerhati dari kajian analisa data ini. Pertama, memang kita sudah sama-sama ketahui beberapa hari lalu WA bicarakan bahwa ada buku sejarah Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Di antaranya di situ covernya ada cover Hadrasah Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Tapi sayangnya di entry-nya atau di alfabetis buku tersebut ternyata tidak ada sedikit pun biografi atau autobiografi dari Hadrasah Kiai Hasyim Asy'ari. Ini sungguh kita kaget gitu ya. Kecewa juga dengan kejadian seperti ini. Kita sudah tahu semua bahwa dari pihak Kemendikbud sudah menyatakan ini satu keteledoran. Tapi saya yakin bahwa apapun alasan yang disampaikan oleh Kemendikbud ini mudah-mudahan saja bukan unsur kesengajaan seperti kejadian saat ini. Kemudian ini benar-benar keteledoran sehingga menjadi pembelajaran bagi Kemendikbud ketika akan mengeluarkan sesuatu tentu harus diseleksi, harus dievaluasi atau diskrining sehingga tidak menimbulkan masalah seperti saat ini. Kita berharap betul-betul mudah-mudahan Kemendikbud
tidak ada unsur kesengajaan untuk apa memutarbalikkan sejarah seperti ini. Dan kemudian beliau-beliau sudah mengakui bahwa ini keteledoran. Mudah-mudahan ini jangan terulang lagi. Baik khususnya untuk apa Kementerian Kemendikbud atau kementerian-kementerian yang lain. Jadi sekali lagi kita tidak boleh melupakan sejarah, apalagi menghilangkan sejarah. Sejarah ini adalah guru dari segala-galanya, guru bagi semua tokoh, bagi semua para ulama, semua apa itu semua para kiai. Tentu kita harus melihat sejarah dengan benar dan dengan objektif sesuai dengan yang ditulis oleh para pendahulu-pendahulu kita. Jadi sejarah inilah yang akan menggambarkan bagaimana Indonesia lahir, bagaimana Indonesia berkembang, bagaimana Indonesia menatap ke depan. Jadi, saya berharap mudah-mudahan pihak Kemendikbud bisa segera melakukan revisi, melakukan perbaikan, khususnya yang berkaitan dengan nama besar Habib Zahia Siamasari. Beliau salah satu dari pendiri jamiah terbesar Nahdlatul Ulama. Jadi saya mohon kepada yang berwenang di Kemendikbud, mohon segera dilakukan revisi, segera dilakukan perbaikan, dan tunjukkan apa yang sudah dilakukan itu kepada masyarakat secara luas, sehingga tidak menimbulkan prasangka yang tidak baik di antara masyarakat khususnya, terutama warga Nahdlatul Ulama. Karena kita tahu semua, Habib Zahia Siamasari ini adalah salah satu tokoh bangsa, tokoh nasional, juga tokohnya warga Nahdlatul Ulama, sekaligus tokoh dari salah satu tokoh dari Ahli Sunnah Wal Jamaahnya Indonesia. Kita mohon kepada khususnya kepada masyarakat kita menghimbau baik kita salahkan ini terutama kepada Kemendikbud untuk segera melakukan revisi, segera melakukan perbaikan, tentukan kinerja perbaikan tersebut kepada masyarakat secara umum, khususnya kepada keluarga besar Zahia Siamasari, juga kepada warga Nahdlatul Ulama secara keseluruhan atau secara umum. Yang terakhir, saya juga memohon kepada masyarakat atau halayak ramai, khususnya warga Nahdlatul, kita harus sabar, kita harus tawakal, kita harus percaya bahwa Kemendikbud pasti akan melakukan revisi yang benar sesuai dengan fakta sejarah, sesuai dengan buku yang terdahulu yang sudah dibuat oleh para penulis-penulis beberapa tahun yang lalu. Jadi kita mohon kita semua masyarakat warga yang diizin kita harus bersikap tenang, bersikap sabar, bersikap koreksi tentu dengan narasi yang baik, santun, sehingga tidak menimbulkan masalah lainnya. Yang saya juga ingin menyampaikan bahwasanya berita atau informasi ini sebaiknya segera di
ditangani oleh pihak-pihak pers yang terkait, oleh pihak-pihak pers bahwa ini betul-betul keteledoran yang dilakukan oleh Kemendikbud, dan jangan sampai terulang kembali hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan Kemendikbud segera revisi, memperbaiki buku sejarah Indonesia tersebut yang terdiri pada dua jenis. Barangkali itu apa yang ingin kami sampaikan di kajian yang ini. Mudah-mudahan nanti Ustaz Ismail bisa memberikan pandangan lebih luas dan lebih jauh ke depan untuk bagaimana kita sama-sama saling memahami, saling mengerti bahwa ke depan ini jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini lagi. Saya rasa beberapa kali yang kita sampaikan. Gus, banyak, yeah. Ngapunten Gus, bisa satu pertanyaan lagi Gus. Monggo. Gus, apa kira-kira Gus ketua umum Komite Perkembangan Kekinian demi meluruskan sejarah Nahdlatul Ulama, terutama para tokohnya serta khitoh, substansi dari khitoh Nahdlatul Ulama sendiri dari kemungkinan-kemungkinan pembelokan sejarah Gus, apa kira-kira yang ingin dilakukan langkah-langkah KKNU Gus, terutama di dalam rangka untuk menjaga kemurnian khitoh Nahdlatul Ulama itu, termasuk tokoh muasis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, apa juga akan mengeluarkan semacam pernyataan resmi Gus? Jadi mungkin nanti setelah kita, sampai saat ini kita belum memiliki buku tersebut, memang kita akan cari buku tersebut, kemudian kita akan beli buku tersebut, kemudian kita akan pelajari, kita akan pelajari bersama dengan para kiai, para habaib, dan para gus-gus. Kemudian setelah kita pelajari, kita tahu makna atau isi dari buku tersebut, baru kita nanti mungkin akan memberikan pernyataan sikap secara bismillah akan disampaikan oleh Komite Hijrah kepada warga Nahdi, khususnya warga Nahdlatul Ulama, kepada warga khususnya. Yang kedua, kita juga Gus, ngapunten Gus, agak lebih dekat Gus supaya jelas ini, suaranya Gus. Oke, ini lebih jelas mungkin ya. Oke, alhamdulillah Gus, sudah Gus, monggo Gus. Ya, jadi kita nanti akan mencari buku itu, kita juga akan membeli buku itu, buku sejarah itu, dan kita akan bedah buku itu, akan kaji buku itu. Setelah itu baru kita nanti akan mengambil sikap atau menentukan sikap yang berkaitan dengan buku tersebut. Sikap ini nanti, pernyataan sikap ini akan disampaikan oleh beberapa pengurus Komite Hijrah NU sudah bersuara. Yang kedua, jadi kita semua tahu bahwa yang diinginkan oleh para muasis pendiri NU ini tentu yang pertama-tama tegaknya kebenaran dan tegaknya juga keadilan. Di konsep Ashabul Haq wal Adil inilah ya, menjadi konsep utamanya atau tokoh ulama. Karena kita ketika kita membela kebenaran dan kita menegakkan keadilan, insya Allah setelah kita akan selalu dilindungi oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah, dan selalu diarahkan oleh Allah
merata, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Itu adalah konsep utama daripada dari konsep itulah lahir keinginan besar bahwa itu ini dijadikan satu jamiah yang betul-betul jamiahku adelin wa amanin wa ihsanin wa ahsan, satu jamiah yang betul-betul tujuan utamanya melayani khususnya warga Nahdlatul Ulama dan warga umat Islam pada umumnya. Nah, ini tujuan-tujuan utama inilah yang ingin kita sampaikan, kita dorong agar tujuan-tujuan tersebut bisa sampai kepada kita semua, kepada warga Nahdlatul Ulama khususnya, dan tentu kepada umat Islam pada umumnya. Tentu semua ormas ingin bahwa negara kita ini menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi keadilan bagi semua bangsa, semua rakyat, semua golongan masyarakat, bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan saja konsep utama dari para muassis inilah yang akan memberikan semangat kepada kita semua untuk terus berjuang, terus maju untuk membela yang benar dan tinggi keadilan, karena itulah cita-cita dari para muassis, salah satunya itu, dan ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, termasuk para pengurus itu, terus datang kepada para warga Nahdlatul yang menginginkan NU balik ke NU tempoe dulu, jadi NU yang betul-betul adem, yang betul-betul nyaman, yang betul-betul aman, betul-betul memayomi semua. Apa yang ingin kita lakukan ini, makanya yang kita lakukan dengan tulus ikhlas ini, mudah-mudahan selalu diberikan solusi oleh Allah, dan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Amin. Kita diarahkan. Amin. Amin. Kita lanjutkan cita-cita para muassis menjadi NU. Barangkali kita selamat. Nggih, Gus, matur suwun Gus atas komunikasinya. Ini mungkin lebih baik kalau offline Gus, nanti suatu saat Gus bisa lebih lebih jernih, bisa lebih gayeng begitu Gus. Nggih, lebih terang. Jalan, jadi kita ngilang-ngilang. Iya. Jalan. Nggih. Nanti nanti kita atur bisa ketemuan Gus sama Gus Ustaz Ismail Yusanto gitu, bisa gayeng, bisa ngobrolnya lebih jenak gitu Gus. Ketemu. Nggih. Mungkin apa ya, kayak talk show lah gitu Ustaz Ismail. Nggih. Nanti kita sambil kita nggih Gus. Anu apa? Tarikh Ramadan, anu tarikh Ramadannya KKNU. Alhamdulillah, gini Gus, gini. Tahu siap berbarengan tarikh Ramadan. Gini Gus, gini. Sambil nanti sambil ngopi sambil anu durian Gus, durian lagi Gus.
Terima kasih. Matur suwun, Gus. Ini ngapunten saya. Amin. Assalamualaikum. Saya ingin silaturahim ke panjenengan Ustaz. Ingin dapat ilmu dari jenengan tentang mengenai sejarah Indonesia itu. Insyaallah kita jumpa setelah ini. Terima kasih nggih. Matur suwun Gus. Insyaallah umur aku jami'an Gus. Dilanjut Gus. Salam untuk teman-teman Gus. Gus Abdul Razak, Kiai apa? Salam. Barakallahu fikum. Selamat. Oke.